Menggabut, menggabut, guys. Sepertinya ini menarik. Alright boy, welcome back again di Pimar Kocop. Guys, udah pastinya di mana cuy, channel tersingkong di dunia, channel paling serepet pastinya boy. Oke, di video kali ini guys ya, Marco Cop nih lagi menggabut sebenarnya cuy. Dan kalau Marco Cop menggabut itu kadang-kadang gua itu main Magic Chess, guys. Cuma gua nggak pernah upload konten Magic Chess ya. Dan kali ini gua bakal cobain ya guys ya, kita upload konten Magic Chess ini perdana Marco Cop ya. Main Magic Chess ya untuk di YouTube cuy. Gua bakal nyobain karena di sini mumpung gua lagi gabut ya guys ya, siang-siang bolong ya guys ya, di tengah ditemani dengan es kelapa mood ya, udah pastinya mantap guys. Naps bari-bari good. Dan di sini gua nggak tahu bakal pakai meta apa ya guys ya, mungkin kalian yang main Magic Chess ngerti ya guys ya, karena gua mainnya jarang-jarang juga cuy. Di sini gua bakal ganti hero dulu guys ya. Apakah di sini kita main Aldous guys? Pakai si Bron boleh juga nih, pakai si Bron main Aldous boleh juga nih guys. Ini gua main sama Markica sama Markulen guys ya. Rede. Oke guys, ini pertama kali Marco Cop upload konten Magic Chess ya guys ya. Semoga berhasil cuy, karena Magic Chess ini guys ya, gua itu masih gitulah ya mainnya ya, main-main doang cuy. Terus hoki juga di sini tuh dibutuhkan guys untuk di Magic Chess mah ya. Eh guys, ini milih jangan guys. Milih hero jangan. Janganlah. Jangan ya, karena kita itu pria sejati guys ya. Jadi kita itu gak usah milih cuy. Oke cuy, kita lihat cuy di sini ya. Ada Babang Link tuh, ada Link Panggung 2, ada Austus, ada Tars, ada Fanny dari Markulen, ada Ria dan Bersih ya. Ini kita pakai Brown sendiri di sini cuy. Jangan milih katanya cuy, jangan milih guys. Kita nggak milih nih guys ya. Lihat tangan di kelapa muda ya, di kelapa muda. Semoga mantap dapatnya cuy. Cerepet. Beh, dapat apa gue cuy? Menggabut ini kita di siang hari guys. Aduh, dapatnya Luoyi cuy. Nah, kita dapetin wrestler guys. Wrestler karena kita bakal mainin juga si Babang Aldous ya, memang sudah ya. Dan jangan lupa ini untuk Brown itu hero yang gua pakai itu skill 3 cuy, yang bisa ketok-ketok palu cuy. Dan mungkin kalau kalian suka guys ya, kalian bisa komentar di bawah cuy ya, kalian komentar di bawah. Jadi banyak variasi juga di konten-konten Marco Cop begitu ya guys ya. Bentar kita ketuk dulu cuy. Tok 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 tok. Mantap ya. Oke, kita butuh target kita guys ya, langsung aja kita masukin apa guys. Kita main santuy aja cuy. Kalau di awal juga nggak apa-apa guys ya. Ini kita pindahin dulu cuy. Nah, kita lihat meta musuhnya apa nih. Oke, dia belum ada yang aktif metanya guys. Set. Wow, si BRC mah ini cuy kuat di early nya dia. Punya apa namanya tuh, punya zombie. Tapi tenang guys, kita ada babangin 2 biji. Oke, kelas. Lumayan cuy. Semoga aman tentram jaya guys ya. Ini Markicak sama Markulen juga jago cuy. Dia sering main ini kalau lagi gabut gitu kan ya. Kalau lagi bosen ngereng gitu kan, lagi kosong langsung mereka gaskeun gitu. Ini kita bakal cari interest dulu cuy, biar duitnya 10 dulu guys ya. Lanceng kita taruh dulu guys, siapa tahu bisa nyalain Rim Slayer ya. Santuy santuy, minum dulu ini. Ini musuhnya main ini cuy, Karina ya. Ini Karina nih OP bet. Tapi karena kita pria sejati, kita tidak milih cuy untuk di awalnya gitu guys ya. Biasanya kalau sama teman-teman squad gitu biasanya gitu guys, nggak milih. Jadi biarkan Muntun yang menggerakkan ya. Lumayan cuy, 11 gold ya. Kita bakal upgrade. Kagak ada ini Aldous, mana nih Aldous, kagak dapat gue cuy. Nah, langsung kita upgrade. Kita ambil dulu yang penting guys, siapa tahu dapat Aldous ini datang ya. Mamang Sword lah, Mamang Sword lah. Kita bakalan up Iperin Mamang Sword lah guys ya. Ada Chow di sini guys. Kita ambil juga ya. Yinnya satu dulu dah. Gak apa-apa ketang. Yinnya banyakin aja guys. Ini kita bakal buang Sober.
Ini bisanya nih kalau wrestler itu biasanya sama Ablaze Bounty ya, sama Kadia, sama Per Second Like. Terus sama apa lagi ya? Waduh. Minta panggung cuy, panggung Kimi guys. Tolong. Tolong. Waduh. Sakit ya. Sakit bersakit Kiminya guys. Itu Gunner, mereka main Gunner sama apa nih? Gunner dong padahal. Kita jual satu dulu. Ya telat guys, kebanyakan lihat musuh guys ya. Kocak gaming, telat nggak dapat internet cuy. Nggak apa-apa guys. Ini kita harus dapetin item guys. Dominan dapat ya. Kalem cuy. Sabar aja. Harusnya gue dapetin interest tadi, sang-sang. Kita ketuk dulu guys. Ini nampaknya gue bakalan apa ya cuy. Oke, kita bakalan begini dulu aja guys ya. Kita belum beli-beli apa-apa cuy. Ini ada yang main Rim Slayer 1, 2 biji guys. Kita bakalan ini juga ya. Apa namanya, jual nih kayaknya mah. Sikat Aldos. Serepet kendos. Ini level 1 semua hero kita cuy. Beletak ya. Serepetkan deh. Beletak mampu cuy. Waduh, ini lawannya ini ya, sinergi baru nih, mistik berbau. Ini gua bakal jual dulu lancelotnya dah. Gua mentingin duit dulu guys. Nah, keuntungannya dapat duit. The man who can beat me is nothing born yet. Ini kita bakal begini dulu cuy. Gua jarang ngeroll cuy, tapi nggak apa-apa sih sekali-sekali. Nah, ini lumayan nih, dapat attack speed yen kita nih. Jaga-jaga duit biar 10 gitu kan ya. Tuh, lihat Markicak berapi-api cuy. Dia main apa tuh? Ya elah, meta panggung, guys. Rata-rata panggung ini lagi ramai pakai itu. Oh, lawan juga sama gua nih. Ini kita nggak dapat god ya, guys ya. Kehilangan semangat, boy. Kita kasih ini dulu guys, kita kasih pilok dulu Markicak guys. Cerepet. Sabar cuy, nanti kita cari bintang 3 Aldos guys ya. Kalau apa namanya, udah level 7 biasanya. Karena dicarinya tuh banyak di level segitu. Nih, biasa aja gua lempar baseball juga guys ya. Baseball, apa itu namanya? Biliar guys. Oke, lumayan ya. Kita coba ambil dulu ini. Buset, ada neneng pack sana ini. Tapi kita nggak main cuy. Begini aja dulu biar 20 gold. Semoga dapat star core-nya bagus ya guys ya. Biasanya itu yang bagus itu yang earth cuy. Earth sama apa ya? Banyak sekarang cuy, banyak bet ya. Jarang-jarang juga gua main magic chase-nya guys. Kalau lagi gabut aja gitu kan ya. Kita lihat power kita gede ya, 20 cuy. Lah dominan lagi boy sirsak. Ntar kita lihat dulu, nggak ada yang main mage juga guys. Gue mau ambil oracle, nggak apa-apa lah dominan, kita kasih orang lain dulu ya. Kita ambil dulu sinergi yang like. Ketika pemilik star core memberikan damage ke target dengan status khusus, mereka akan meningkatkan attack speed sebesar 30%. Oke, lumayan cuy, lumayan. Ini kita taruh dulu gini guys ya. Ini taruh kita di si cowok, boleh lah. Ini kita bisa aktifin juga ininya guys. Lumayan cuy. Nah begini guys ya. Habis ini kita bisa upgrade level juga guys. Kesana aja gak sih? Nah gitu, cakep gak cuy? Lumayan ya. Kita hepan aja dulu deh, hepanin dulu ya, hepan dulu, senang-senang dulu kita. Aldos gue masih level 1 cuy. Ini gue niatnya untuk Iperin Aldos guys ya. Cuma nggak apa-apa, yang penting kita bisa tahan dulu guys ya. Kalau kena apa namanya damage musuh, yang penting nggak gede-gede banget cuy. Malah menang guys. Kuat Aldos sekarang nih, mantap. Kita upgrade level ya cuy ya. Kita upgrade level cuy. Yo, upgrade level.
Ini kita bakal ketuk item dulu guys, yang tadi belum diketuk ya. Ini kita bisa masukin babang perangko biar ada duitnya ya, lumayan cuy. Oke, sikatkan bro. Dapat berapa duit ya Blaze Bounty ini? Oh, diacak guys, kita lihat nanti dapatnya berapa duit. Serepet, bagus ya Pierre. Bunjit itu itemnya Lancelot, dikitnya BOD, Husklaw itu udah madebet. Asalkan stun aja guys. Asalkan kena stun ya guys, kita pasti bisa nyerepet si brother yang satu ini. Nah ini kita jual dulu guys ya, interest 20 cuy. Interest 20, kita bakal cari hero kita juga guys ya. Udah level 7 juga nih. Wrestler kita belum 6 ini. Kelas, babang ini kita naik. Aduh guys, gimana ya, rada-rada bingung. Uy, ini juga lumayan ini cuy. Kita kayaknya sama Ables Bounty aja ini gak sih guys. Ini kita jual dulu gak sih. Nah, antara Ables Bounty sama Forsaken Light cuy. Power kita 29, masih oke lah ya. Ini lawan Markulen cuy. Oh, dia main ini, uy. Main Johnson Polisi guys. Apa namanya, Sober. Letak ini pala gua di sini masih oke kan ya, nggak terlalu ngalangin cuy. Masih aman gak sih bos, meskipun hero masih level 1 semua gini, masih aman cuy. Kelas, yo cari Aldous yuk abis ini yuk, semoga itemnya manis ya. Ini kita pick ke berapa nih, pick terakhir boy. Ya elah, dapat apa ini gua guys? Bagus lagi, ada Astro, ada ADHS, ada itu Starfall Blade ya guys ya, yang ngurangin level musuh cuy. Dapat Astro boleh lah ya. Boleh, bisa kita jadiin guys. Nah, ini God bisa buat farming cuy. Taruh masukin jawetnya juga guys ya. Jawetnya gimana ceritanya cuy? Waduh, rada-rada bingung kita guys. Gini aja dulu gak sih bos? Nah, kita cari ya, cari hero dulu guys. Nah, ada badang nih cuy. Nah, jadi ini kita guys. Jadi guys ya. Kita ambil Karinanya. Udah aktif Starcore kita cuy. Waduh buset, itu Kagura damage apaan itu boy. Meledak kita cuy, api-api kita cuy, terbakar api amarah. Wow, udah jadi Gunner Mystic ya. Mengerikan si sahabat yang satu ini boy. Santai. Buset, dapat Nathan gak sih? Tapi gak akan gua ambil sih Nathannya guys. Ini kita jadi nggak aktif ya, mending gini ya. Nah, Astronya di Aldousnya. Oke, nggak sih bos? Oke lah ya, lumayan bos. Nah, posisi kita giniin aja ya, Karinanya di sini cuy. Ini dapat Nathan nggak apa-apa, nanti kejual cuy, sama si Future Tech ya. Oke cuy, sikat. Buset, Minotaur bintang 2 si brother yang satu ini guys. Oh iya, pakai Augustus dia ya. Gila sih Minotaur bintang 2 sih. Nampaknya di sini kita tersingkongkan guys. Seenggaknya kita nahan gede ya cuy ya. Aldous kita kuat cuy, udah ada Astronya, udah aktif. Lumayan lah ya. Matiin dulu badangnya cuy. Emang cow. Oke, mati badangnya guys. Lumayan. Ini kita bakal ketuk dulu Astronya cuy. Oke, gini dulu aja, nanti kita dapat gold ya. Kita bakal jual ini satu cuy. Ini kita bisa wrestler Astro atau wrestler ini guys, Ables Bounty ya. Sapphire kita bakal jual. Julian ada 2. Aldous gue level 1, sang-sang lah. Dapat apa cuy?
Oke, ke dia. Kita mirror guys ya. Mau critical cuy. Dapat apa? Wah, ini cakep sih. Ablaze Bounty-nya yang water cuy ya. Ini bisa nge-stun. Stun musuh guys. Daripada bingung-bingung gitu kan ya, kita mending yang gercep-gercep aja cuy. Kurang satu biji guys. Udah, kita gini dulu aja guys. Aman-aman ini. Masih aman kali. Aman kali cuy. Musuhnya udah ngeri-ngeri cuy. Masih nabung soalnya gua. Nanti gua bakal buang guys. Buset, ini Markicak Rogernya lihat. Roger Titan cuy. Titan panggung. Oke, aman ya. Nyisa 2 cuy. Kehilangan semangat boy. Oke, waktunya kita gaskan cuy. Kita sudah tidak menabung lagi guys ya. Kita ganti jawetnya sama si Mas ya. Masuknya masuk guys. SP-nya masuk. Oke cuy. Ini bisa begini cuy. Nah begini guys ya. Oke, aman cuy, di sini Alos kita bisa nyetun-nyetun tuh ya, little-little cuy. Cuma Alosnya gua masih level 1 ini, boy. Eh, masalahnya mah, boy. So, katu sikat, bos. Serpet dulu, dos. Kalah, sudah 500 tak ini dikit lagi, guys ya. Ini level 1 Alos gua nih. Tenang, tenang. Karena kita meta Ablaze Bounty, kita bakal bisa ngeroll dengan enak, guys ya. Gua masih nahan-nahan aja nih ngeroll kita ya. Serpet. Nah, ada bane juga, guys ya. Ini berarti kita jual. Bisa masuk sih nanti. Nanti dulu guys ya. Nampaknya kita nggak pakai Karina cuy, kita pakai Matis aja cuy. Sikat-sikat Markulennya guys. Main apa dia? Buset. Prime Slayer-nya udah 64 ya sama Swordman. Terpet dos. Wah, nampaknya kita kalah dulu di sini, bos. Agak bingung gua guys ya main Magic-nya cuy sebenarnya cuy. Singkong lah 19, boy. Ambil apa nih? Dapat slot enggak, bos? Weh, dapat slot kelas ya. Buset, ngambil link itu Ulen. Kita bisa masukin pria dulu cuy, biar aktif dulu. Kita ada 2. Kita pakai Cloud aja cuy. Ayolah boy. Ini Aldous gue baru level segini boy. Rada-rada guys. Kita copy aja Aldosnya guys ya. Nah sok ya boy, kita copyin aja cuy. Ini bisa masuk ini guys. Satu lagi kita harus up level cuy. Wah bahaya cuy. Ayo dang, sikat dang, sikat dos. Awas kena damage Kaguranya. Asli ini Kaguranya sakit banget cuy. Barang kita masih kuat di situ ya. Sekedang. Serepet, buset lihat tuh absorbnya ya. Sip. Kita cari gold buat naik level cuy. Kita biar masukin bane guys ya. Nah, ini kita diamin aja cuy. Ini kita level 2 aja dah ya. Habis gini udah enak guys tuh.
Nyala banyak ya. Oke, ini yang bahaya siapa? Markicak ini bahaya cuy, sama pantas aldosnya kagak biji lagi guys ya. Kagak muncul cuy. Markicak ini ngegagalin gua, boy. Lah buset aldosnya, boy. Sabar. Tenang dulu. Dapat DHS enggak sih buat Claudio cuy? Kalau enggak buat Badang guys ya. Buat Claudio boleh sih. Nabrak kita ini hero-nya cuy. Boleh nih dapat beginian cuy. Sabar gua up level. Kita masukin ininya guys. Ini kalau kita masukin bisa sih. Nah. Kita buang masa guys. Kita duain banenya enggak sih cuy? Waduh mana ini, eh? Agak muncul cuy. Apa-apa guys, dua bannya juga lebih baik ya. Mantap tuh. Terepetkan cuy. Lah, aldosnya sama guys, cuma dia pakai mode itu. Menang kita guys ya. Dadah Markicak. Aha, kita jual ini cuy. Kehilangan semangat sahabat. Ini aldos kemana guys ya, si resak lah. Berapa lagi aldos nih? Cekiro di mana? Oh ini guys. Aldos ada 15 lagi pada boy. Sabar. DS-nya kita ketuk dulu. Kita cari level 2 dulu aja guys ya. Nah, bannya level 2 cuy. Ini bisa masuk gini juga sih. Aktif juga ini cuy. Jangan, bannya 2 lebih baik guys ya. Bannya 2 lebih baik cuy. Nah, kita taruh gold segini ya. 20 cuy. Serepet. Nah, kena tarik satu. Aduh, kalau udah gua ketahan cuy. Mana aldos gua? Lah, rata kita cuy. Oh, ini aldosnya masih ribut, masih hidup guys ya. Serepetos. Asli ini Minotaur bintang 2, boy. Starcore apa dia? Starcore Dark. Mati enggak sih, Bos? Serpentos. Kelas Aldos kita emang terbaik, cuy ya. Mantap, satu lagi nih musuhnya, cuy. Nah, Aldos gue nih. Aldos lagi. Level 2 Prea kelas. Waduh guys, habis duit gua guys. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Aldos bintang 2 cuy. Mana lagi cuy? Gua nggak ada kopi juga ini, nggak ada kopi hero. Ya link 2 ini musuhnya guys. Asalkan kena setun ya guys ya, sama si Aldos. Serepet. Oke, linknya sekarang nggak apa-apa nih. Hilangan semangat sahabat. Ini kita kasih ini dulu cuy. Kelas. Ini padahal rada-rada oleng gua cuy. Beda kalau main biasa guys ya. Belum terbiasa mungkin main Magic Cheese. Ini pertama kali bikin konten Magic Cheese beginian cuy. Budget itu sinergi sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang per secondnya juga ini belum masuk ya guys ya. Ada 7 kita. Ada 7 sinergi yang aktif harusnya ini cuy. Power kita 99 padahal ya. Yang paling gede itu yang tadi, yang Austus tadi itu. Yang Minotaur bintang 2 guys. Kadia sama Astro cuy. Kelas. Lumayan guys. Oke cuy, jadi mungkin segitu dulu guys ya konten Marco Chop untuk hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, yang sudah like, share, komen, dan subscribe guys ya. Jika kalian suka sama konten Marco Chop ya guys ya, atau konten Magic Cheese ini perdana Marco Chop upload konten Magic Cheese ya guys ya, jangan lupa tinggalkan like ya guys ya. Terus kalian komentar, bang, lanjut atau enggak, atau kalian request konten apa gitu guys ya, kalian komentar aja di bawah pokoknya mah guys ya. Oke, terima kasih semuanya sekali lagi. Salam serpet.